Nah, jadi kita akan membacakan beberapa nominasi. Yang pertama ada peserta didik terbaik, ada peserta terheboh, ada kelompok terkompak, ada pentas seni terbaik, ada elo terbaik, dan ada elo terfavorit. Mau mulai dari mana nih? Dari Nastornya. Asik. Oke, jadi bagi yang peserta diri terbaik, bagi namanya yang disebutkan langsung saja menuju ke atas panggung. Ya, kalau kelompok perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya. Ya, ya. Nominasi peserta terbaik untuk Matsama 2018 Putra diraih oleh Ahmad Abdillah Hakim. Nominasi peserta terhero putra diraih oleh Padilla Ozil Ikro. Kasih tepuk tangan dong, Bangga. Peserta terhero putri diraih oleh Asti Ananda. Kelompok terkompak putri diraih oleh kelompok 4 dari Singapura. Untuk pentas seni terbaik juara pertama putri diraih oleh kelompok 2 putri. Yang namanya selalu menyebabkan Kak Bayu Rahman Riyadi. Elo terbaik putri diraih oleh Devi Putri Utami. Dan yang terakhir, elo terfavorit putra diraih Iqbal Malik Hizaya. Elo terbaik terfavorit putri diraih oleh Fadia Fitriani. Thank you.
Putri diraih oleh kelompok
dan Gelmo Terpapar Putra diraih oleh Iqbal Majid Hidayat. Dan untuk